Jatisari Edupark merupakan wahana wisata bermain anak sekaligus agrowisata dan wisata outbound edukasi yang beralamatkan di Dusun Tanduran RT 04 RW 03 Desa Jatisari Kecamatan Jatisrono. Wahana yang disediakan di sini mulai dari merangkak, ban untuk melompat, memanjat dinding, menyeimbangkan tubuh, dan yang lainnya guna untuk melatih motorik anak. Sekali ambil video. Dia pendek wae karo foto. Bersama Pak Teguh Subroto yang merupakan owner Jatisari Depak. Jatisari Depak. Untuk lahan ini yang punya sampean nih, Pak. Iya. Sebenarnya lahan ini punya desa. Desa. Atau bengkok nggih? Ya, kebetulan bengkok saya. Bengkok saya sebagai kepala desa. Jadi otomatis saya sebagai pengelolanya. Gitu. Luas lahannya? Kalau untuk yang bengkok saya sekitar 4,5 hektar, tapi untuk tanah kas desa seluruhnya jadi satu ini kas desa sekitar 9 hektar. Jadi nanti yang kita rencanakan untuk wisata edukasi ini ya target kita 6 hektar. 6 hektar dari apa itu wahana outbound, edukasi agro porang 3 hektar, edukasi agronya juga 3 hektar. Kemudian macam-macam orientasi kita ke depan, perencanaan yang ada di setelan kita ada beberapa destinasi selain outbound. Ada taman bunga, kemudian ada rencananya ya ada kafe sawah. Ada apa trek dan apa itu mobil motor ATV. Rencana kita begitu, tapi susu sungai di sana di bawah. Bukan cuma itu buat apa porang, tapi juga tempat wisata outbound ya. Iya iya. Sebenarnya dulu bukan JEP atau Jatisari Depak, tapi Omah Porang Jatisari. Awal mulanya karena dulu ikon usaha saya Omah Porang. Omah Porang Jatisari, kemudian karena Omah Porang atau usaha saya banyak yang berkunjung di kebun, banyak yang belajar bersama, maka pengunjung-pengunjung ini saya buatkan gubuk untuk tempat berteduh. Berteduh istirahat. Tapi kok semakin banyak akhirnya tak bikin tempat wisata. Ya. Itu yang punya ide pertama kali saya. Ya. Punya gagasan. Ya, ini konsep saya. Berarti selain porang ada juga apa itu, Pak? Ya, agro lainnya ini ada tomat, terong, lombok, semangka, kemudian ke depan insya Allah komplit sayur mayur. Bapak Teguh ini juga merupakan ketua pembina petani porang Wonogiri. Terima kasih, Pak. Undang wahana wisata nih. Sudah sebulan kemarin diresmikan Dinas Pariwisata. Ini tempat siapa? Punya siapa? Tempat ini adalah Lungguh Kepala Desa. Dan ini yang mengolah desa juga. Bengkok. Sekitar satu bulan ini ya? Ya, satu bulan ini. Di Edukasi Park ini wahana wisata apa? Yang terutama di sini wahana wisata itu unggulannya adalah outbound.
untuk anak-anak, orang tua dan sebagainya, tapi juga ada wisata agro. Wisata agro itu yang terutama yang terbesar kurang. Ada di lahan sekitar 4 hektaran kurang di sini, tapi ini posisi kurang lagi dormant, itu lagi tidur. Jadi nanti ketika ada awal musim hujan nanti akan tumbuh lagi. Nah, di sela-sela kurang ini kita tanami terong, tomat, dan itu nanti buat wisata juga, wisata membeli sayur petik sendiri sih. Di tempat ya. Makasih, Pak. Iya. Jika Anda ingin berwisata outbound, khususnya untuk anak-anak, di Jatisari Edupark adalah tempatnya. Atau juga bisa belajar untuk menanam porang dan berbagai tanaman yang lainnya. Silakan datang ke sini. Nanti akan dipandu oleh Bapak Teguh, yang merupakan ketua pembina porang di Kabupaten Wonogiri. Akhirnya kami akhiri petualangan kami. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan terima kasih sudah menonton video ini.